Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-55 yang bertemakan Generasi Sehat Indonesia Unggul di Gedung Grahas Dulang Studung, Jumat 29 November 2019. Bupati Banyuasin Haji Askolani SH/MH mengatakan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 ini merupakan momentum untuk merefleksikan sejauh mana keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan. Hari Kesehatan Nasional yang ke-55 tahun 2019, Kabupaten Banyuasin saya buka secara resmi. Pada acara ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dengan Ketua TPPKK Kabupaten Banyuasin tentang peran Duta Cegah Stunting dalam pelaksanaan program prioritas nasional untuk pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Banyuasin. Dilakukan juga deklarasi kelurahan dan desa stop buang air besar sembarangan atau SBS. Di akhir acara dilakukan penyerahan kunci kendaraan operasional kepada 5 puskesmas terbaik yang terdiri dari 2 unit speedboat, 1 unit motor NMAX, 1 unit motor trail, 2 unit motor roda 3 pusling, 1 unit mobil ambulans, dan dilanjutkan dengan peninjauan stand. Khususnya Pak, tenaga medis Pak. Yang pertama luar biasa, semangat teman-teman pejuang kesehatan ini dari kepala dinas, kepala puskesmas, tim dokter, bidan, perawat, semuanya semangat. Kita berharap ke depan Banyuasin Sehat ini betul-betul terwujud. Dengan modal semangat, kekompakan, kebersamaan, bahu-membahu untuk bekerja di bidang kesehatan ini. Sekarang dokter sudah masuk ke desa-desa. Dan alhamdulillah ini disambut positif oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin. Ya, mudah-mudahan selanjutnya puskesmas kita juga bisa melayani 24 jam di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Banyuasin. Namun secara bertahap sekarang sudah lebih kurang 30% sudah kita siapkan. Mudah-mudahan ke depan oke. Dan rumah sakit Banyuasin tidak lagi jadi rumah sakit rujukan. Ini sudah mulai. Pak, katanya tahun 2020 insentif Pak untuk tenaga medis Pak? Ya. Kita sudah merencanakan untuk memberikan tunjangan penghasilan bagi pegawai di kesehatan. Untuk ada rasa keadilan antara guru, pegawai yang lain, bersama. Insya Allah ke depan semuanya akan bahagia, akan senang, Banyuasin betul-betul bangkit, adil dan sejahtera. Mohon doa, dukungan semua.